Ada nanya ke situ bang. Siapa bang? Bisa dijelaskan bang? Ya, dalam kegiatan ini intinya Jakarta Bermasker adalah membagi masker kepada para pedagang pasar. Jalan juga dengan pengecekan kita terhadap kesiapan para pedagang yang nanti akan divaksin dalam waktu dekat. Ya. Rata-rata memang semua juga bersedia dan siap untuk dilakukan vaksinasi. Ada yang tidak bersedia juga nggak bang? Sejauh ini tidak ada ya. Walaupun ragu-ragu itu karena takut dengan jarum suntik karena menolak. Di pasar Kramajati ini seperti apa bang? Orang yang mau divaksin? Mereka sebenarnya siap. Kita sudah didata oleh BPJS, sudah disurvey, tinggal di makanannya dan mereka akan siap. Dan kalau 1-2 ragu takut ya mungkin karena takut dan sudah lebih tapi rata-rata benar siap ya? Rata-rata benar siap. Oke siap. Bang, PD Pasar Jaya udah mensosialisasikan vaksin buat apa? Buat para pedagang nggak? Oh sudah, jadi 2 minggu lalu kita sudah bikin survei dan itu sudah terdata sekitar 962 pedagang plus pengelola ya, termasuk outsourcing, kita sudah data semua, tinggal kita nunggu timingnya dari Kemenkes kapan kita siap. Termasuk sosialisasi sudah kita lakukan, panduk-panduk kita pasang, poster sama LED yang sosialisasi berupa pedingan dan audio juga sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan pedagang lebih siap untuk kita bisa lakukan vaksin di pasar Kramajati. Waktunya belum ditentukan? Belum, kita lagi nunggu dari Kemenkes keputusan seperti apa. Apapun kita siap. Mereka ini daftar atau siap PD misalnya yang menyampaikan mereka? Kita sudah sampaikan dan kita langsung data sekalian. Datanya seperti apa? Datanya kita lewat Google aplikasi waktu itu. Dan jadi kita sudah punya data per name, by ID KTP-nya, by phone kita punya. Jika mereka tidak mau divaksin, nutup seperti apa sanksi? Kita belum ada aturan sih dari BPJS kita, yang pasti kita sampaikan secara edukasi saja kita sampaikan kepada pedagang agar dengan kesadaran mereka buat ketika di pasar kita siap. Thank you, mantap. Jakarta beri masker dan para pejabat Polres Metro Jakarta Timur membagikan masker di pasar Kramajati. Kali ini di lorong pasar Kramajati semua pedagang diberikan masker, walaupun sudah punya masker diberikan supaya buat ganti-ganti atau yang maskernya lecek dikasih gratis. Dari anak, dari keluarga. Ini harapkan kita bisa menjaga diri
untuk administrasi apa-apa. Saya kira itu ingin saya sampaikan, nanti mungkin ada tambah dari belakang. Yang disampaikan Dandim tadi perlu kita juga sikapi ya dengan baik. Edukasi di tingkat keluarga juga penting. Untuk kegiatan hari ini, dalam Jakarta Bermasker, kita mengedukasi para pedagang dan pembeli, terutama dalam menggunakan masker yang benar. Mungkin semua sudah pada pakai masker biasanya, tapi kadang-kadang belum tepat penggunaannya. Yang seharusnya hidungnya tertutup, tapi dia masih buka. Jangan kita ketahui bersama bahwa virus itu bisa masuk lewat lubang-lubang hidung maupun dari mulut ataupun droplet yang menempel yang kita tidak segera bersihkan, misalnya di tangan, sehingga perlu mencuci tangan dan selalu memakai hand sanitizer atau sarung tangan. Nah, itu yang kita edukasi. Besok dan dalam waktu dekat ini akan ada vaksin. Ini juga sarana kita untuk mengetahui bagaimana respon para pedagang terhadap rencana vaksin ini. Mudah-mudahan semua responnya baik, sehingga besok pelaksanaan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Itu saja tambahan dari saya. Setelah ini tolong perhatikan pada saat pemakaian masker, jangan berkerumun karena tempat kos dagangnya pasti sempit. Jaga jarak, lihat, jangan berkerumun membagi masker semua, menyebar saja. Jadi mengikuti jarak yang sudah ditentukan, meter minimal. Sehingga pelaksanaannya juga kita tidak menimbulkan semacam kebingungan. Nanti dari pedagang, petugasnya sendiri tidak melakukan prokes. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, itu saja tambahannya saya. Kembalikan ke Pak Ina. Pengamanan supaya tidak semua masuk karena tempatnya sempit. Saya rasa mungkin itu, silakan persiapan. Segera kita akan main. Ya, sangat baik karena pegang panduk, tolong-tolong segera. Terima kasih.
cadangan ya. Iya, itu udah dua bukan? Biar sehat, biar tambah kuat. Pakai masker.
jualan masker lah di samping paket jual juga.
agar selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan demi kesehatan kita semua. Sebelum vaksin juga harus selalu pakai masker, hidung tertutup, mata tertutup, hidung tertutup, mulut tertutup, mata tidak tertutup. Tak lupa ya, maskernya ganti-ganti ya. Ganti-ganti dikasih satu sih. Iya, ganti cuci. Mana bisa diganti yang ini? Ya.